Welcome back guys, kembali lagi di channel Nadolendis. Dan di video kali ini saya akan membagikan token emblem di event Limpack website ya teman-teman. Dan sebelum itu jangan lupa subscribe, like video ini, dan aktifkan lonceng notifikasi video agar kalian tidak ketinggalan video menarik dari channel Nadolendis. Oke teman-teman, di sini videonya agak singkat, mungkin saya akan memberikan token emblem ini semuanya. Dan juga di sini saya akan beri kalian sedikit info bahwasanya nanti di komentar nanti saya akan update setiap 1 jam sekali untuk token emblemnya, karena token emblem ini tidak bisa dua kali tekan ya teman-teman, jadi harus hilang dulu baru muncul kode keduanya di token yang sama ya. Oke langsung saja ya teman-teman, di sini kita akan masuk ke websitenya. Nah ini dia teman-teman websitenya, kita akan kunjungi dulu. Jadi bagi teman-teman tetap stay tune terus di video ini karena nanti saya akan update terus di komentar video untuk token emblemnya. Dan bagi kalian yang mempunyai lebih token emblem, silahkan kalian beri juga kepada teman-teman kalian yang belum dapat. Dengan cara beri kode dan beri nama untuk kodenya, itu token keberapa ya, emblem keberapa ya teman-teman. Jadi begitu. Oke teman-teman, kita langsung mulai aja untuk mengambil kodenya ya. Di sini saya akan berikan kepada kalian untuk kode pertama ya. Ini kode pertama ya teman-teman untuk token emblem 1ST, silahkan kalian gunakan kodenya. Jadi di sini jika saya tekan lagi untuk kodenya itu tetap sama ya. Jadi di sini saya ada punya 3. Makanya kalian tetap stay terus di video ini karena nanti saya akan update terus. Mungkin juga ada di story YouTube saya untuk token emblem ini. Ini yang pertama ya teman-teman. Untuk yang kedua. Ini yang kedua ya. Silahkan kalian gunakan ini kodenya untuk yang kedua. Jadi jangan serakah ya teman-teman. Jika kalian sudah punya nggak usah ngambil. Kalian yang belum punya aja yang ngambil. Jadi bagi teman-teman yang punyanya berlebih silahkan berbagi di komentar video ini ya. Nanti bakal banyak yang memberikan token emblem. Oke ini yang kedua ya teman-teman. Oke langsung kita menuju yang ketiga. Dan ini kode yang ketiga ya untuk 3RD emblem. Silahkan gunakan kodenya bagi teman-teman yang belum punya. Jangan serakah ya, diambil semuanya. Oke, selanjutnya keempat ya teman-teman. Ini yang keempat, 4TH emblem. Silahkan gunakan kode ini. Jadi jika saya tekan lagi ini, dia tetap sama ya kodenya. Jadi nggak bisa saya belikan di video ini secara langsung untuk keseluruhan token saya. Oke, let's go. Yang kelima ya teman-teman. Oh, yang kelima saya cuma punya 1, jadi nggak bisa ya teman-teman. Oke langsung ke yang keenam, let's go. Nah ini yang 6TH emblem, silahkan gunakan yang belum punya. Oke langsung kita ke yang ketujuh ya teman-teman. Jadi ini cukup banyak token saya, cuman nggak bisa semuanya saya belikan kodenya. Ini yang ketujuh ya, yang gambar shotgun ini. Oke yang kedelapan ya teman-teman. Nah ini dia. Jadi setiap hari saya bakal mungkin saya akan update terus sampai habis eventnya ya. Di sini saya akan beri kodenya di kolom komentar terus. Mungkin saya akan suruh teman saya untuk memberikan kodenya juga. Jadi kalian semuanya pokoknya yang nonton video ini kirim kodenya di kolom komentar. Jangan pelit ya teman-teman. Nanti jangan lupa diberi nama ini token keberapa yang kode yang kalian berikan itu. Jadi biar nggak apa ya keambil semua teman-teman yang sudah punya. Oke itu mungkin untuk kodenya teman-teman. Jadi tadi saya sudah record dan ternyata error ya. Oke di sini saya ucapkan terima kasih banyak juga bagi teman-teman karena channel ini sudah mencapai 50.000 subscriber. Nantikan video room tour saya, dan di video kali ini saya akan membagikan saja untuk token emblemnya karena rugi rasanya kalau tidak saya berikan kepada kalian semua ya, karena saya sudah dapat juga untuk tokennya. Oke teman-teman, thanks for watching and see you next video guys. Bye bye.